teorinya begitu. Yuk surat pletok dan sekali tuh kasih air terjun. Yuk Mephisto cepetan pak. Nah mantep, Mephisto udah keluar ulti. Seruduk banteng, seruduk banteng. Loh, bantengnya gak keluar-keluar ini. Yaudah yang penting menang. Nice. Oke, jumpa lagi dengan Dodanas ya. Di video kali ini masih di game Sensei ya, Legend of Justice. Ya, di video kali ini ya, mau PvP, PvP real time ya, real time PvP. Di sini namanya apa ya? Master Tactician namanya ya. Ini seru juga, gua ada kemarin udah sempat mainin ya. Dan ya lumayan lah ini ya. Hadiahnya ini PvP-nya seru, cuman sayang hadiahnya kurang ya. Ini kan dapat koin banteng nih. Koin banteng di redeem kita paling cuman dapat berapa tuh, 1000 ya. Kalaupun selesai ini ya, misinya ini selesai, kita dapat cuman tambahan 100 lagi. Cuman ini dapat dari mana lagi ya? Kayaknya ada dapat dari, mungkin dari menang mungkin dapat ya. Gua nggak tahu deh ini dapatnya dari mana aja ya. Yang pasti dari mission tadi, dari reward tadi sih ada nih. 1500 poin dapat satu. Dan ini hadiahnya kurang ya. Kurang menarik sih. Karena ini mungkin karena mode fair play ya, karena hero kita levelnya sama semua, equip diabaikan dan segala macem ya. Jadi benar-benar yang disediain aja, terus tergantung sama deck yang dikasih sama si gamenya ini ya. Jadi Sultan pun itunya akan sama gitu ya, decknya akan ya, decknya sih beda, maksudnya equip tidak pengaruh, level tidak pengaruh. Jadi Sultan, kekuatan Sultan tidak bisa dipakai di sini ya, yang gua tangkep sih begitu. Makanya rewardnya kurang begitu nendang sih. Terus ya ini poin ranking 80, terus rewardnya cuma dapat border doang tuh, dapat border doang ya. Kita ya ngincer ini aja lah ya, kita mah ya nggak tahu ya, tapi kan ini fair play ya. Ya gue coba lah ini, kemarin sih gue bisa dapat ranking 80 dan berapa persen ya, coba berapa persennya ada di sini sih, 4% lah, berarti dapat, masih bisa dapat hadiah kedua ya, yang border silver ya. Ya udah tanpa berlama-lama yuk kita coba aja langsung. Ini, nah ini kayaknya sih dapat, ini kan sehari kita dikasih jatah 15, tapi bisa dapat reward 2. Nah, kemungkinan dapat yang koin banteng tadi deh kayaknya. Yuk, kita coba aja. Nah, ini ketemu. Poinnya masih 1200 dan ini ya yang tadi gua bilang, ini levelnya belum mentok, bintang 16 level 240 ya. Ini gua pilih tanker. Ntar mending kalau enggak gini aja deh. Ini banyak tanah ya. Kita gini aja. Double tanker tanah. Dia doko mu berarti ini kita kasih Leo dulu belakang sama mu. Oke, ini dulu. Nah musuh lah, dia ada evil saga cuy. Curang. Ada evil saga sih enak banget ya di sini ya. Hero yang mantep banget lah buat di ini ya, buat di kalau kita dapat decknya Evil Saga tuh keren banget lah. Ya Evil Saga gitu bintang 16 ya. Kok ini kali nggak bisa dikali dua aja gitu? Kok bisa ya? Ini nggak sesuai sama ini ya. Berarti musuhnya juga gimana real time-nya? Atau di sininya sih udah auto aja gitu ya? Tuh kan kalah kita tuh. Lama Evil Saga sih susah loh. Melorot deh peringkat berapa tuh tadi? 93 lawan 13 ini ketemu lagi langsung. Nah gantian kita dapat Evil Saga, kita double tank dulu. Ada Evil Saga juga enak, formasi pasti nyala ya. Dia double tank tanah ya, kita Evil Saga dulu taruh di sini. Musuh ada Evil Saga, oh ada juga, berarti bener kita taruh di 5. Kita pakai ini, nah gini dulu, kita pakai surat. Nah ini formasi palingnya nyala 3 gini lah. Leo atau Mephisto. Dia pakai angin air, jangan deh, kita gini aja. Oke, let's go. Wah dia pakai Mephisto lagi. Oke, kita coba lagi. Yuk, beku semua dari Sura ya. Ini Sura udah level mentok, yang beku 5 ya. Oke, kita jadi batu sama si Argol tuh. Kurang ajar Argol. Let's go, ulti dong. Yuk, Evil Saga ulti. Nice, Aldebaran tubruk bantengnya. Nice, ada Evil Saga sih, enak ya. Efek battleground efeknya itu loh. Nah, ini dapat nih 100 ya. Oh, dapatnya dari situ. Ini satu kali menang lagi 100, berarti 200 kita satu hari ya.
Satu hari 200, seminggu 1400, sama hadiah tadi 1900 lah kita kurang lebihnya ya. Atau nanti kita hitung ya. Habis battle ntar kita awali dengan tanker dulu, cuman satu. Ini kok tanker, ini kapela, gue pikir tadi si Argol. Nggak ada tanker kita. Wow. Ya sudah ini deh. Mateng deh. Kita nggak ada kasih tanker loh. Coba gini nggak apa-apa. Kacau nih. Nggak dikasih tanker sama sekali. Aduh, gue keluarin ini dulu. Sama ini deh. Semoga dengan CC-CC kita bisa. Ya ini si... si Misty sih lumayan kuat lah ya, mudah-mudahan bisa nahan. Dia mau, dia ada apa aja sih? Oh dia nggak punya. Aduh salah, gua nggak ngeliat tadi, harusnya jangan taruh di 5 dia. Ini gua bingung nih, gua kasih Jarmian aja. Si Jarmian. Formasi nggak nyala ini ya? Oh nyala lah, ada ini kok. 3-4 kita ya, formasi 4. 4 hijau dihitungnya ya, karena 3 hijau kita. Let's go. Kalau Jarmian nggak ngaruh ya. Let's go. Efek lantai nih, ngaruh banget nih efek lantai. Set. Ayo bantai. Aduh Jarmian mati. Nice. Tanpa tanker bisa menang ya. Ada evil saga. Tuh dapat 100 lagi kita. Lumayan ya, ranking 55. Let's go. Kita hajar lagi. Ya ini sih pengetahuan tentang hero sih. Gue sendiri sih masih ngeblank lah di sini lah. Yang pasti kalau ada evil saga enak aja. Ini, nah ini gue bingung nih, mau pakai apa nih? Kayaknya di sini doko sama ini aja deh. Kita dikasih 3 tanker sekali ya, dikasih tanker 3 loh. Oke, dia Mephisto, dia punya evil saga kah? Dia tidak punya, berarti evil saga gue taruh di 3. Oke, kita, nah ini ada Kamus. Oke, kita bekuin dulu dia di awal-awal. Dia air ya, berarti wah nggak ada DPS tanah kita ya. Nggak ada kang pukul tanah kita. Ini dia. Wah Kamus juga ya. Ntar berarti kita api juga nggak punya lo ngomong-ngomong ya. Ya udah kita ini aja deh. Atau kita kasih kapela biar dia nggak bisa ngehil. Nggak apa-apa gini aja, nggak apa-apa. Let's go. 3-2 formasinya. Come on. Ayo. Sama-sama beku. Tapi doko nggak kena. Ayo, efek lantai, nice. Aduh, persada jangan mati dulu, ulti dulu. Kasih meteor, nice. Gila, evil saga mah. Nggak ada obeng ya. Sama Sura ya, buat opener enak banget ya. Beku dulu yang penting lawannya. Naik ranking 33 kita. Let's go. Base 2%. Cuman ini, nggak tahu ya. Ini kayaknya bukan cross server ya, antar server doang ya. Wah, Valentino Rossi lewat. Untung server gue sih termasuk rame ya, jadi cari lawannya lumayan gampang. Ini kayaknya gue main ini deh. Argeti, kayaknya Argeti aja deh gue. Gak pakai Aldebaran deh. Air. Udah gini aja deh. Oke, Aldebaran gak kita pakai, dia ada. Tidak ada evil saga, kita taruh di 3. Api kita pakai mu. Ini formasi ya compang-camping sih ini sih. Kita kasih Kamus lagi. Formasinya gini doang jelek. Oke. Wah, banyakan air dia ya. Air 2. Wah, air 3 dia. Salah, gua harusnya bawa tanah ya. Salah. Ya udahlah, malah bawa api. Terus ya. Gini lagi. Yuk, efek lantai. Battleground effect. Let's go, Moses. Kasih air terjun. Srut. Nah, kasih meteor. Mantap. Nice. Kita udah tipe saga mulu. Menang lah. Oke. Wah, udah peringkat 16 loh. Ya ini karena Sultan tidak berpengaruh ya. Jadi F2P kayak gua ini ya rankingnya bisa lumayan. Base 1% nih. Ya, lumayan lah. Let's go, kita coba lagi. Ada tankernya Moses lagi. Gua pakai Mephisto nih kayaknya nih. Ini Aldebaran. Api digital gini deh paling deh. Ini kalah nih kayaknya nih. Deck gua jelek banget anjir. Decknya dia sama sih decknya kurang lebih sih. Gua mau pakai
ini sama surat. Nah, kita pakai 3 tanah. Pakai 3 tanah. Dia ada Asterion. Asterion ini bagus juga loh buat PvP. Enak juga dia. Bisa nge-silent soalnya. Damage lumayan pedes, bisa nge-silent, bisa nge-heal, bisa ngasih buff juga. Oke banget dia. Oke, ini satunya gue kasih Mephisto lah, terpaksa ya. Jadi 3 tanah, 2 air. Dia juga sama, 3 tanah, 2 air. Dia pakai Scorpio ya. Scorpio Miro. Let's go. Bantai. Kita menang elemen dong. Harusnya. Teorinya begitu. Yuk Sura. Pletok. Dan sekali tuh. Kasih air terjun. Yuk Mephisto cepetan. Pak. Nah mantep. Mephisto udah keluar ulti. Seruduk banteng. Seruduk banteng. Loh, bantengnya gak keluar-keluar ini. Udah yang penting menang. Nice. Ranking 13. Bisa 10 besar nih kita nih. Oke. Kita coba lagi. Cuma hadiahnya memang kurang bagus. Makanya ini ya. Free for all gini F2P kayak kita ya bisa berjaya karena hadiahnya memang sengaja ya buat F2P hadiahnya ya nggak usah dikasih bagus-bagus lah. Ini gawat dong. Tanker kita satu doang ini. Duh, gua main Leo deh, gua nggak mau deh. Nggak apa-apa. Kita ada Sura. Ada Kamus. Kamus bahasa Inggris. Aduh, dia ada juga cuy. Dia ada Evil Saga. Saga udah mau gak mau taruh 5 sama Kamus dulu. Ini api. Ini lengkap nih elemennya nih. Kurang air doang ya. Kita coba main air aja. Main air basah dong. Kasih Mephisto lah ini ya. Gue bingung Mephisto apa Marin nih. Bingung juga gue. Loh, kok berhenti? Nah gitu dong. Dia gak ada api sama sekali loh. Kalau gue pakai Sura nggak nyala, kita pakai Mephisto aja deh. Oke, kita pakai formasi 5 bintang. Wah. Oke, dia pasti pakai Evil Saga, taruh di ujung sama kita juga. Bahaya nih. Oke, beku dulu, semua beku. Terus gue jadi patung semuanya. Aduh, mati Saga gue. Udah kalah deh. Kalah. Kena bacok Evil Saga gue. Kalah. Kalah ini. Langsung dicolong Evil Saga gue ya. Ya sekali lagi lah ya. Kepanjangan kalau nggak videonya. Sekali lagi. Tapi ya ini intinya ya. Kita F2P bisa kok gitu ya. Masuk ke jajaran elit lah. Ini tanker cuman dikasih satu lagi. Berarti gimana ini ya. Air. Api. Kalau tanah nggak ada ininya. Tanah. Tankernya cuma satu. Bingung dah. Oke, gak apa-apa. Ini jelek nih decknya nih. Pusing gua. Dia ada Kamus lagi. Mateng deh kita deh. Kita gini aja deh. Pakai Mephisto mau gak mau. Leo. Mu. Apinya kurang satu ya. Gak ada api lagi ya. Gak nyala nih formasi nih kalau begini ceritanya. Waduh lama banget bang. Ayo bang. Waktu udah habis nih. Kok ngeheng sih nih. Dia pakai Miro. Oke gue pakai Sura aja deh kalau gitu. Let's go. Tadinya mau pakai Asterion. Gue harusnya Asterion sih. Salah gue. Harusnya Asterion jangan Sura. Ini gak kuat ini. Gak ada tank soalnya. Oke. Mana beku dulu lagi kita masih kamu. Matang ya. Ayo let's go. Terus gue ada mu, tenang, ada perisainya mu lumayan, kurang-kurangin damage. Let's go. Aduh, gak sempet ulti sih itu. Ah, gak sempet ulti semua ya. Ah, kacau nih, kalah deh. Yuk, Sura, bantai. Masih bisa menang. Masih bisa, nice. Mantap. Gak sempet ulti sih itunya sih. Ranking 10 tuh, lumayan lah. Masih ada 7 kali jatah lagi. Ya udahlah, videonya udah kepanjang. Reward, dapat yang ini juga. Nah, ini kita hitung ya. Rewardnya ya itu udah mentok yang di sini kita bisa tukar sehari dapat 200 sih ini masih ada 4 hari lagi ya 4 hari 200 berarti ada 800 berarti kita mentok 2000 nggak belum bisa beli di season pertama ini kita belum bisa beli apa-apa ya paling beli ini 1500 ya dia paling bagusnya ini Gold Knight si Sura ya paling bagusnya ini ya udah gitulah hadiahnya. Kurang menarik sih hadiahnya memang ya karena free for all ya level 1 pun kalian baru main pun bisa langsung ikut
sama aja kelasnya dengan level 1 sama Sultan tuh, sama semua hero nya jadi masih bisa level tinggi. Contohnya gua lah masih bisa masuk 10 besar gitu kan. Terus apa lagi ya, ini apa nih, Daily God Blood Reward. Oh, ini mangga itu hadiah ini. Nah ini gua mau, nah ini hadiah dari Detis tadi ya, PVP yang paling atas tadi ini udah. Cuman sayangnya gua kurang bagus di situ, jelek rankingnya. Dapat Pisces Aphrodite lumayan lah, lumayan. Sama ini gua mau gacha juga ya, mau gacha ada di water nih soalnya. Cuman sayangnya ini gua cuma 8 ya, gua butuh water nih. Gua perlu ini juga sih, perlu ini nih, dua lagi gua bisa bintang 10 sih aku ilamarin ya. Terus ininya kok Moses ya, nggak ada pilihan lain sih, ini banyakan yang di goldnya soalnya ya, pilihan ini cuma dua nih. Kahamus ya, Asterion, oke. Argeti apa gue ganti aja ya, kita ganti si ini aja, coba let's go. Kan ini water ya, nggak, nanti kan kita mau gacha ini juga 29. Oke let's go, satu per satu nggak apa-apa ya, kita skip aja ya. Oke jap, oke. Gak apa-apa, ini buat bahan ya, buat bahan biru. Aquilamarin, Ichi, lumayan lah bintang 3 terus. Oke, gak apa-apa buat tumbal. Let's go. Wah, bintang 2 sekarang. Habis sudah okinya. Jap lagi. Gak dapat Mephisto gitu juga gak apa-apa. Gak nolak, ya ampun. Let's go, satu terakhir. Ah, kampret. Ya udah kita yang ini ya, ini ya dua kali multi lah, lumayan lah ya. Bisa nyampe sini nggak nih? Enggak ya, kurang satu doang ya. Sampaiin lah ya, kita bakar satu nanti single. Let's go. Dapat bintang 5, apa aja lah. Nggak minta muluk-muluk, wah bintang 5 ya satu atau dua lah. Muluk ya itu ya. Let's go, kan 4,8% bisa dong. Let's go, nggak usah gold net, nggak apa-apa. Yang penting bintang 5. Yuk, yuk, kuning. Waduh, kok biru semua. Nah, kok kayaknya ban itu ya. Sekilas kayaknya ban itu. Iya, ban saya harap anjir. Nah, tapi nggak apa-apa buat tumbal lumayan. Let's go. Nggak apa-apa. Yang penting bintang 5 nggak apa-apa. Bisa buat tumbal. Let's go. Lagi. Ada kuning lagi, please. Bintang 5. Dua aja. Nggak bisa banyak-banyak lah. Dua cukup. Tung-tung. Ungu. Ungu. Kuningnya mana? Kuning. Wah, nggak ada ya. Tapi ungunya banyak sih ini sih, bintang 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lumayan lah, lumayan banyak lah. Nah, oh udah dapet. Dapet, gue pikir kurang satu, ya udahlah ini tinggal buat multi lagi lah nanti lah ya. Ya lumayan lah, lumayan. Holo Knight juga bisa. Ya nanti ini gue off kamera lah ya, tadi sekilas ya, real time PvP-nya kayak gitu. Lumayan seru, tapi intinya kita hoki-hokian deck juga. Yang penting kalian walaupun level 1, walaupun newbie, kalian bisa rankingnya tinggi gitu ya. Contohnya gua bisa ranking tinggi. Tadi ranking berapa gua? Ya 10 besar tadi ya, sempat masuk 10 besar lah. Masih ada jatah, tapi ya ini kan belum kegusur-gusur, masih bisa kegusur-gusur dan hari masih panjang. Ya target kita yang tadilah. Enggak usah muluk lah, sebenarnya silver aja cukup lah. Mana ya hadiahnya? Ini nih. Ya ini juga udah keren ya. Ini buat gaya-gayaan doang, enggak ada efeknya kecuali dapat title gitu. Sayangnya bukan title juga gitu. Ya udahlah, ini buat seneng-seneng aja. Yang penting ini aja sih, sehari dua kali pun sebenarnya udah oke lah. Kita yang paling penting kan ini koin banteng ya, buat perkembangan akun kita. Terus ini juga dibatas, Sultan pun juga cuma dapatnya juga 200 sehari. Sama reward ini. Reward ini kalau udah poin 1500, ya udah dapat semua gitu. Ya udah kalau gitu gua pamit deh, undur diri dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. See you on the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.